Kebetulan sekarang kita akan nyanyi yang lagu kedua yang kita tahu dari lagu apa tadi gue request gak? Kita lagi live nih, live lagu apa ya? Adista atau Kloas? Apa sih arti Kloas? Kloas itu bisa dibilang pulang ke istri lama lah. Oh, Kloas, aduh Kloas ya. Istri lawas lah, istri lama, istri pertama lah, bisa dibilang gitu, mungkin lah ya. Biasanya kan orang kalau rame-rame itu gak keciri panasnya kan? Iya. Jadi kalau bisa Adista yang Adista sarang heo. Sarang he, gak ada heo nya sih sarang heo. Oh, sarang heo. Sarang he. Tahu gak sih? Tahu, itu kuncinya sama kayak gitu. Ya paling itu hafal gak? Apa? Yang penting kita sama-sama suka Adista. Ya udah jadi artis lah di kalang YouTube. Lagunya tuh enak, kalem. Oh, udah ada yang apa, Man? Tidak perlu diangkat dulu. Halo. Halo, assalamualaikum. Iya, waalaikumsalam. Mana? Oh. Mana tadi nggak kesini? Tadi, oh ini Bu Guru. Pelanggan nih, guys. Iya. Oh, tadi tuh di situ. Yo, AC. Besok lagi. Besok mah libur kan? Iya. Tadi mau diserika, katanya nanti aja bisa dijahit. Jadi mau datang. Ya udah besok kalau minggu ya nanti. Kan libur. Nanti langsung ke sini. Iya, Bang. Iya. Teman-teman terbukti tuh Marwan keliling ini emang sudah keliling sampai ke pojok-pojok dunia. Pojok-pojok. Iya di kampung. Pasti pojok-pojok. Pojok-pojok kebon, pojok-pojok kampung. Jadi setiap kampung udah dilalui sama Marwan ini sampai pelanggannya nelfon. Ini saking banyaknya pengunjung, ya bukan pengunjung sih, pelanggan. Jadi keteter ada yang nggak kejahit ya? Iya sampai dia nelfon langsung gitu kalau ya. Datang. Kenapa Wan bisa ketinggalan ini? Apa sengaja? Apa males? Apa kebanyakan?
Adista yang judulnya apa? Kita disponsori oleh Teh Pucuk. Ya, terima kasih Teh Pucuk. Ini sengaja naikin dikit, Man. Saya sensor ini sebenarnya. Kok itu? Kok enggak berwarna ya? Ini tehnya ajaib. Menyembuhkan penyakit. Soalnya warnanya aja udah bisa sembuh dibanding dulu. Oke, Man, coba. Asrep. Jadi ini tanpa kolesterol, teman-teman. Minumannya ini sangat sehat. Dari kami yaitu iya karaokean lah, karaokean cuman ya nggak suka gitu. Oh nggak suka. Kalau saya alirannya bukan dangdut sebenarnya suka, cuman
Udah. Aliran apa ini enggak? Saya lebih suka aliran yang enggak jelas, kawan. Ya. Aliran rock-rock gitulah. Nyanyinya underground gitu. Oh iya itu. Sekrim-sekrim gitu. Pokoknya yang enggak bisa dihafal lah. Saya lebih suka kayak gitu. Karena bagus lah yang ya beda-beda ya orang enggak bisa maksain ya. Iya sih. Namanya juga hobi. Namanya hobi yang penting masih di musik lah, bisa menghibur. Sekarang telepon, coba telepon. Ada yang nonton nggak?